Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih, Pak Pratik, terima kasih atas undangannya dan juga teman-teman panitia. Sekarang namanya mungkin beda, kalau dulu namanya orientasi mahasiswa baru. Setiap kali diundang ke sini ada rasa yang berbeda. Kenapa? Karena tahun tadi disebut 92 saya ketua senat. Tapi sebenarnya tahun 91 saya ketua panitia orientasi mahasiswa baru se-UGM. Dan pidato pertama sebesar ini ya di sini. Karena waktu itu penerima mahasiswa baru jumlahnya kira-kira 4.500 mahasiswa. Dan hari ini kita semua berkumpul lebih dari 9.000 mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada. Sebuah kebahagiaan tersendiri, apalagi saya secara pribadi punya kenangan khusus terhadap lapangan ini. Ini lapangan waktu masih kecil main sepak bola di sini. Adik-adik semua, para dosen, saya mohon izin dulu buat guru-guru saya, praktikan ekonomi juga, ini dosen saya Pak Mihana. Mohon izin Pak, muridnya mau bicara sebentar Pak. Dan untuk adik-adik mahasiswa, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, Anda 9.000 mahasiswa terpilih dari lebih dari 320.000 orang yang bermimpi bisa berada di tempat ini hari ini. Anda adalah mahasiswa terpilih. Anda bukan tidak sengaja ke tempat ini. Anda bekerja keras, Anda belajar, dan Anda bisa meraih sebuah privilege menjadi mahasiswa universitas terbaik di Indonesia. Anda punya kesempatan yang orang lain hanya bisa memimpikannya. Anda harus menggunakan kesempatan ini bukan semata-mata untuk diri Anda pribadi, tapi seperti pesan tadi, Anda adalah bagian dari Indonesia dan besar sekali harapan Indonesia dititipkan di pundak Anda, mahasiswa-mahasiswa terbaik di Indonesia. Adik-adik mahasiswa baru, kesempatan kuliah di Gadjah Mada adalah kesempatan yang sangat penuh dengan potensi pengembangan diri. Yang akan Anda kerjakan selama beberapa tahun depan beda dengan proses belajar fase sebelumnya. Yang akan Anda kerjakan memiliki dampak amat panjang bagi perjalanan hidup Anda. Karena itu, jangan menganggap proses kuliah ini seperti proses belajar lainnya. Yang pertama, Anda kuliah di Gadjah Mada. Universitas ini adalah universitas pejuang, universitas yang didirikan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pendiri universitas ini adalah orang-orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk pengembangan ilmu, untuk memajukan bangsa, dan mereka memilih untuk bersulit-sulit masanya. Sekarang kampus kita sudah sangat besar, tapi kalau Anda baca sejarahnya, Universitas Gadjah Mada dimulai dari tempat yang sederhana. Dedikasi para guru, para dosen yang luar biasa besar. Kita sekarang merayakan ini, merasakan ini sebagai sebuah fasilitas yang sangat baik. Kami ingat pada saat ini dimulai. Dua hari lalu, kita menyiapkan upacara. Lalu kemarin, kita upacara 17 Agustus. Pada saat bendera dinaikkan sekalian, kita mendengarkan dan menyanyikan Indonesia Raya. Menyanyikan Indonesia Raya hari kemarin diperlukan waktu paling 3-4 menit. Tapi saya ingin mengajak kepada Anda semua, para mahasiswa baru, coba Anda bayangkan, ketika bendera ini pertama kali dinaikkan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk berjuang agar bisa menaikkan bendera Indonesia yang merah putih itu. Bertahun-tahun lamanya, sekarang kita naikkan 3-4 menit selesai. Lalu kita mengangkat ini sebenarnya atas tidak. Mereka berjuang menyiapkan fondasinya, menyiapkan dasarnya. Universitas Gadjah Mada membawa tradisi itu.
Anda menjadi bagian dari Universitas Gajah Mada dan Anda harus meneruskan tradisi perjuangan yang ada di kampus ini. Kita semua sadar bahwa kita bukan saja pribadi yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kesejahteraan, tapi kita bagian dari Indonesia. Indonesia yang merdeka. Di kampus ini berkumpul para mahasiswa dari seluruh negeri. Dari paling barat, paling timur, paling utara, paling selatan, semua ada di kampus ini. Di Gajah Mada ini, Anda punya kesempatan untuk membangun pertemanan, jaringan yang akan memperkuat tenun kebangsaan Indonesia. Indonesia ini seperti sebuah tenun yang dirajut dengan benang yang bervariasi, dengan warna yang luar biasa variasinya. Etnis, budaya, bahasa, dan itu semua hanya bisa dipertahankan bila para pemimpin-pemimpin muda, para intelektual-intelektual muda secara sadar merawat ikatan tenun kebangsaan kita. Selama Anda di Gajah Mada, gunakan untuk membangun sebuah ikat erat tenun kebangsaan kebinekaan Indonesia. Tidak banyak universitas yang punya kesempatan seperti ini. Di Gajah Mada Anda bisa ketemu dengan siapa saja dan mana saja. Karenanya selamat kuliah. Saya mengusulkan agar Anda jangan hanya menjadi mahasiswa yang aktifnya di dalam kelas saja. Aktiflah di kelas dan di luar kelas. Saya akan jelaskan kenapa. Tadi saya sempat mengatakan, masuk kuliah ini beda dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Teman-teman masuk baru, Anda masuk sekarang jadi semester pertama di UGM. Coba kita ingat-ingat. Anda lewat sudah SD, SMP, SMA, sekarang perguruan tinggi. Dari SD masuk SMP yang diperlukan nilai Anda baik. Lalu Anda bisa masuk SMP. SMP masuk SMA sama. Anda harus punya nilai yang baik sehingga bisa diterima di SMA. Persyaratan masuk jenjang berikutnya adalah prestasi akademik Anda. Masuk SMA, lulus SMA ke Universitas Gajah Mada diperlukan juga prestasi akademik Anda. Anda masuk ke fase berikutnya dengan keberhasilan di ruang kelas. Kini Anda masuk fase perguruan tinggi. Pertanyaannya, sesudah perguruan tinggi apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah prestasi di dalam kelas dan prestasi di luar kelas. Keduanya dibutuhkan. Tidak cukup jika Anda masuk kuliah hanya aktif di luar kelas. Masa kuliah adalah masa pengembangan diri yang tidak bisa diulang. Anda tidak bisa kembali lagi ke kampus merasakan usia yang sama, kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri seperti masa kuliah. Dan jarang ada kampus yang punya tradisi kegiatan, tradisi pengembangan mahasiswa seperti Gajah Mada. Karena itu, teman-teman semua melihat persyaratan yang beda, bersiap-siaplah. Anda harus menjadi mahasiswa yang benar-benar seperti tema hari ini, cerdas, inspiratif, bersahaya. Bersahaja. Apa artinya cerdas, inspiratif, bersahaja? Pertama, dari semua, siapkan rencana selama kuliah. Kenapa apa selama kuliah? Mau lulus kapan? Mau IP berapa? Anda rencanakan dari sekarang. Punya rencana tentang pengembangan diri selama kuliah. Jangan membayangkan lihat daftar mata kuliah saja. Anda lihat daftar kegiatan yang Anda bisa lakukan. Dua-duanya yang Anda lakukan. Dan kalau itu Anda kerjakan dengan pihak sana, nanti Anda akan bisa menjadi mahasiswa yang optimal. Saya sering mengatakan, your high GPA will get you a job interview. The your leadership, your organizational experience will get you the right user. IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi kepemimpinan, pengalaman organisasi akan mengantarkan Anda pada masa depan yang cerah.
tapi tolong jangan dipotong. Tidak perlu itu tinggi. Bahaya. Kalau penyerangan pangkalan itu tidak. Jadi jangan dibayangkan, oh berarti kalau saya tidak, IP Anda harus ditargetkan dari sekarang. Berapa IP minimal? Saya bayar dulu setengah anak. Tiap masa IP-nya beda-beda. Tapi satu saja, Anda lihat pendaftaran beasiswa S2, berapa IP minimalnya, maka sebagai mahasiswa Anda harus di atas IP minimal beasiswa S2. Itu jadikan patokan. Kemudian Anda aktif mengembangkan diri. Jangan hanya jual kelas. Jadi, kalau Anda lakukan ini, berkegiatan, mengembangkan diri, maka insya Allah setelah Anda selesai masa kuliah, Anda akan menjadi anak muda yang lebih dari sekedar penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Anda bukan menjadi penjajah. Kenapa? Karena Anda akan punya pengalaman yang menghasilkan visi. Anda menjadi sarjana yang punya visi. Saya akan kemana? Saya akan melakukan apa? Dan itu tidak bisa diraih hanya dengan duduk-duduk dan hanya belajar dan berinteraksi. Dengan ada aktif, leadership Anda terbangunkan. 9.000 orang ini adalah calon pemimpin masa depan. Dan syarat untuk bisa menjadi pemimpin nomor satu adalah punya pemimpin. Kalau Anda tidak punya pemimpin, Anda tidak disebut pemimpin. Secerdas apapun, sehebat apapun intelektual kapasiti Anda, if nobody follow you, you are the leader. Jadi Anda punya pengikut, dan pengikut ini interaksi antar kelompok, antar orang menghasilkan leaders and followers. Kesempatan belajar itu Anda akan dapatkan selama kuliah di Universitas Gadjah Mada. Jadi usul saya, Anda kembangkan aspek itu. Yang berikutnya adalah Anda akan hidup era baru. Saya sering menyebut diri saya sendiri, saya orang Jogja, saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga global, saya warga dunia. Kalau kita masih berpikir saya adalah warga Jogja, saya warga Indonesia, dan tidak menempatkan yang ketiga, maka skop berpikir, skop jangkauan kegiatan kembali. Anda akan masuk di era baru, di mana Anda akan menjadi bagian dari dunia. Karena itu, saya usul dari sekarang, sadarkan diri Anda. Saya adalah warga Jogja, saya adalah warga Indonesia, dan saya adalah warga global. Untuk bisa survive di Jogja, minimal Anda harus mengerti bahasa Jawa. Minimal mengerti kalau misalnya saya ngomong juga. Di Indonesia, Anda menguasai bahasa Indonesia. Kalau Anda menjadi warga global, Anda harus bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional. Mahasiswa Gadjah Mada wajib menguasai bahasa internasional. Apapun pilihannya. Dan saya garis bawahi, bahasa internasional beda dengan bahasa asing. Bahasa asing itu bahasa yang tidak terkuasai asing. Bahasa daerah lain misalnya tidak terkuasai juga bisa menjadi bahasa asing. Bahasa internasional adalah bahasa komunikasi antar bangsa. Dan saudara-saudara sekalian, Anda akan hidup di era itu. Kalau Anda bangun perspektif you are a member of the global village, maka jaringan yang Anda bangun juga seperti itu. Saya yakin semua teman-teman punya Facebook, tapi pertanyaannya siapa yang jadi teman di Facebook itu? Seringkali alat sangat modern ini kita jadikan sebagai instrumen menjaga hubungan masa lalu. Teman SD, SMP, SMA. Padahal alat ini Anda bisa gunakan untuk menjadi bagian dari pembuka jaringan Anda dengan dunia internasional. Bila Anda masuk fakultas biologi misalnya, tersambungkankah Anda dengan para pemenang hadiah Nobel? Tersambungkankah Anda dengan pusat-pusat penelitian bidang biologi? Tersambungkankah Anda dengan jurnal-jurnal yang menulis karya-karya terbaru di bidang itu? Jika mindset kita adalah global dan bagian dari dunia global, maka engagement, keterlibatan kita juga akan masuk ke wilayah global itu. Mahasiswa Gadjah Mada yang bersiap untuk memenangkan masa depan
harus bisa menjadi bagian dari dunia global dan mewarnai dunia global. Anda punya kesempatan untuk bersiap masuk ke sana. Yang berikutnya dari sekalian, kita semua harus belajar komunikasi. Tapi yang tidak kalah penting aspek komunikasi, saya ingin menggarisbawahi. Karena era SMS, BBM, WhatsApp, pesan-pesan rata-rata makin hari makin singkat. Teman-teman semua di sini, saya usul selama Anda kuliah, targetkan untuk bisa menulis. Kalau Anda bisa menulis di media massa, bagus. Kalau tidak, buatlah blog. Tuliskan apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan. Kenapa ini penting? Anda semua ini diolah secara keadaan. Ada 9.000 dari 320.000 orang yang mendaftar. Di luar sana, lebih dari 300.000 orang ingin duduk di tempat Anda sekarang. Dan jangan dikira Anda bukan sumber inspirasi. Dan disebut Anda adalah mahasiswa yang cerdas, inspiratif, bersahaja. Anda tuliskan pengalaman itu, kirimkan kepada SD, SMP, SMA, tempat Anda belajar dulu. Jadikan keberhasilan Anda masuk di Universitas Gadjah Mada, pengalaman Anda kuliah di sini sebagai inspirasi untuk adik-adik Anda di kampung halaman Anda di seluruh Indonesia. Biar mereka semua memiliki mimpi seperti apa yang Anda raih hari ini. Tuliskan pengalaman Anda kuliah. Jadikan ini menjadi hikmah dan inspirasi bagi orang lain. Seringkali kita menganggap enteng. Di sisi lain, keterampilan dalam menulis, keterampilan dalam mengekspresikan gagasan terlatih secara reguler. Di saatnya nanti setelah Anda selesai kuliah, Anda mulai berkarir, maka sudah terbuka peluang yang besar dan Anda sudah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan skill untuk mengharuminya. Saya sering menganalogikan era masa pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. Anda masuk ke bawah samudra luas. Pilihan Anda adalah mau belajar berenang ketika sudah di lautan atau Anda mau belajar berenang ketika masih berada di kolam. Universitas Gadjah Mada adalah kolam untuk Anda berlatih. Berlatih untuk bisa berenang di laut yang besar nanti. Di dalam kolam renang, suhunya terukur. Tekanan airnya terukur. Resikonya terukur. Kedalamannya kita tahu. Berlatih berenang di kolam jauh lebih aman dan nyaman dibandingkan mereka yang memilih berlatih berenang di lautan sana. Anda gunakan kesempatan ini dan insya Allah di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan, Anda akan menjadi mahasiswa yang berprestasi di kelas, aktif di luar, terlibat dalam kegiatan masyarakat, dan pada saat Anda nanti wisuda di gedung di belakang sini, Anda wisuda sebagai mahasiswa sarjana yang cerdas, inspiratif, bersahaja seperti topik hari ini, dan biarkan kita semua bangga menyaksikan Anda kelak menjadi alumni yang mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.